Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu di Lumbur Baraya anu di kota. Kembali lagi bersama saya Kang Kelek. Kan sama yang namanya Dilan Gapi. Dilan Gapi apa? Pokoknya ada deh itu tuh namanya apalah. Oke, ini mainan baru sebelum kita review. Teman-teman silakan cek dulu tombol subscribe-nya ya. Kalau misalkan teman-teman belum pencet tombol subscribe-nya, silakan pencet dulu tombol subscribe karena itu bisa menentukan berkembangnya channel ini. Terima kasih banyak ya. Walaupun gak mau pencet tombol subscribe gak apa-apa, saya gak maksain. Yang penting nonton channel saya ini sampai habis. Oke, thank you ya. Yo, ini dia ikan gapi yang kemarin saya dapetin dari Kang Sri ya, atau Mas Sri. Mas Sri ini pemain gapi. Nah, saya dapat ikannya itu AFP. Apa tuh artinya? Saya juga kurang paham tuh gapi. Baru sekarang soalnya dapatnya. Terus sama Black Moscow. Nah, kalau Black Moscow saya bisa lah karena ingat Mobile Legend. Oke ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Yuk kita review sama-sama ikannya seperti apa. Oke, ini dia teman-teman ya, ikan yang baru saya dapatnya. Masukin dulu ke tempat yang agak gedean dari ikan cupang biasanya ya. Ini seperti biasa, kantongnya saya taruh sama ikan-ikannya tuh, belum dibuka. Terus saya masukin mineral tablet, yang barusan saya masukin itu mineral tablet ya, garam khusus untuk ikan air tawar. Nah, makanya saya masukin seperti itu aja. Ini kurang lebih 15 menit lah saya adaptasikan seperti ini. Oke, kalau setelah 15 menit kita langsung buka aja ya. Setelah 15 menit ini saya langsung ngebuka atau ngegunting lah pokoknya mah. Dibuka tahnya, dibuka, udah dibuka itu masukin air yang ada di tempat saya perlahan-lahan atau sedikit-sedikit ya. Biar diadaptasinya enggak kaget air, mungkin pH air yang di tempat dia sebelumnya sama tempat saya berbeda pH-nya. Makanya saya kasih sedikit-sedikit dan dibiarkan aja ikannya ntar keluar sendiri. Biarin aja seperti itu, gimana mau ikannya sendiri aja. Mau keluar kapan dibiarin aja. Oke, setelah itu kita lihat dari atas. Nah, ini white platinum, AFP. Platinum lah pokoknya, yang warna putih-putih ya. Tuh, itu warna platinumnya dan ini warna black moscow-nya, ikan black moscow-nya ya. Cakep tuh ikan black moscow-nya asli. Kalau kita masukin ke soliter ikan cupang, studio ikan cupang, ternyata seperti ini bentuknya kalau dari samping ya. Cakep juga ya. Ekornya kayak HM kalau di cupang. Tapi katanya sih di gapi juga ada HM-nya. Ada plekatnya juga. Terus kita lihat lagi deh yang platinum. Widih, bersih banget ya. Yang cowoknya nih yang lebar nih, ekornya yang lebar itu bersih banget tuh. Jujur aja saya bingung ngevideoin ikan gapi karena baru pertama mungkin ya, belum paham teknikan cara ngesut gapi gitu ya. Tapi ya segini mah lumayan lah, alhamdulillah dapat juga gambarnya gitu. Karena putih banget gitu tuh, putih banget, bersih ya. Tuh, buat teman-teman kalau pengen order ikan gapi silahkan cek deskripsi saya. Oke, makasih.